Oke teman-teman, balik lagi saya channel Sony Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event terbaru yang akan hadir di Mobile Legends ya teman-teman ya. Dimana di event ini itu kita bisa dapat hadiah gratis ya pada event yang akan hadir ini, yaitu event gacha party ya teman-teman ya. Jadi untuk event ini akan rilis pada tanggal 13 Februari 2021. Dan untuk event ini itu sudah sering hadir di Mobile Legends ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu ya dengan event gacha party ini. Di event ini itu kita bisa dapat hadiah gratis ya teman-teman ya. Dan ada dua hadiah yang bisa teman-teman klaim. Jadi untuk kedua hadiah tersebut pun itu ada dua cara kita untuk mendapatkannya ya. Dan di sini ada beberapa deretan hadiah yang bisa teman-teman lihat. Namun untuk prize pool dari hadiah pada event gacha party ini itu adalah, yang pertama adalah border ya teman-teman ya. Jadi di event ini itu teman-teman bisa dapat border 2021 Carnival ya. Dan itu pastinya gratis dengan cara teman-teman menyelesaikan misi hadiah pribadi, yaitu dengan cara login setiap hari. Di sini ada login hari pertama, hari keempat, sampai hari ke-10 ya teman-teman ya. Dan di hari ke-10 itu teman-teman bisa mengklaim untuk border carnival ini secara gratis. Jadi teman-teman tinggal login doang, nggak perlu ngapa-ngapain ya, tinggal login masuk ke eventnya. Dan nanti kalau sudah di login hari ke-10 itu teman-teman bisa klaim untuk bordernya. Selain itu juga ada efek 2021 carnival. Dan khusus untuk hadiah yang ini itu masuk di misi tim ya teman-teman ya. Jadi di misi tim ini itu teman-teman harus melakukan atau membentuk suatu tim. Teman-teman bisa jadi leader ataupun membernya. Dan setelah tim itu komplit ya, atau terkumpul penuh gitu, teman-teman bisa melakukan gacha party. Gacha party yang dilakukan itu akan membuka hadiah-hadiah yang ada pada misi tim ya teman-teman ya. Dan nanti kalau semua hadiah sudah terbuka, teman-teman bisa dapat hadiah prize poolnya. Untuk cara kita melakukan invite itu sangat gampang ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman klik saja untuk di misi timnya, nanti teman-teman diarahkan untuk mengundang teman. Di sini teman-teman langsung diarahkan ke member teman kita di in-game ya. Jadi tinggal teman-teman undang saja mereka satu persatu. Dan nanti kalau mereka menerima undangan dari kita, maka dia akan menjadi tim kita. Dan nanti kalau timnya sudah penuh atau terkumpul dengan semua gitu ya, teman-teman bisa melakukan gacha party setiap hari ya. Dan nanti kalau sudah sampai di hadiah ke prize poolnya, tinggal teman-teman gacha, maka langsung auto claim ya untuk efek Carnival 2021 ini. Dan pastinya gratis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak mengeluarkan biaya apapun atau mengeluarkan diamond ya. Dan itu sangat mantap jiwa ya. Tinggal teman-teman main seperti biasa, login untuk menyelesaikan misi pribadi, lalu undang teman, ataupun teman juga bisa menjadi member. Yang penting masuk dalam suatu tim, dan nanti dari tim tersebut melakukan gacha, nanti bisa dapat efek spawnnya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk event gacha party yang akan hadir di Mobile Legends. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.